بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. 8 جون tahun 2020 Isnin. Saya Rafizah dari Rafizah Buku Crochet. Saya akan tunjuk kepada anda cara untuk mengait ear saver mask adapter yang saya namakan sebagai daun sirih. Ear saver daun sirih. Dan untuk saiz ni saya sendiri guna, kiranya ini untuk saiz dewasa lah. Kita ada 8 daun yang separuh. 2, 4, 6. Kita ada 10. 10 daun, maknanya ini untuk dewasa. Kaitannya mudah ya. Dan untuk kaitan ni saya dapat ilham daripada Magdalene Mix. Macam mana cara kait daun dia itulah. Baik, saya akan mulakan. Jarum saya cuba maintain dengan 1.0 untuk semua saya setakat ni lah. Tapi ada lagi dalam proses nak sesuaikan jarum dengan kaitannya tu. Baik, kita akan mulakan dengan 4 chain. Lebihkan benang untuk jahit butang. Knot, 4 simpulan, 4 dia. 1, 2, 3, 4. Okey. Sambung. Okey, ini saya suka dia, saya bawa dia ke belakang. Lebih gitu. Okay, lepas tu chain 3 yang tadi start kat chain ya. 1 2 3. Kalau anda biasa tengok video Magdalene Mix tu, anda tahulah macam mana cara buat daun ni. Lepas tu kita akan masukkan half double crochet 4. 4 kali masuk ke dalam lubang ni. 1 2 3 lagi 1 4. Okey, dan banyak-banyak gelung ni nanti kita akan bekerja, kita akan lepaskan 2-2. Okey, sama-sama tengok ya. Ini yang saya kata daripada video Magdalene ni. Okay, nampak tak dua kat mana? Dua kat situ kan? Kita akan habiskan kat situ dulu. Okey. Habiskan dua balik. Kalau tiga yang tadi, mula-mula video tadi, itu kawan saya punya ya. Isni, apa, ada Selasa nanti boleh post lah. Ini kiraan dia sampai 8 kat sini. Saya tak ingat dah berapa kiraan tu sebab bercakap. Kita sama-sama pergi lepas ni. Okey. Sehelai lah tu kiranya. Dapat dah satu. Okey. Untuk beralih ke daun lain, chain 3. 1 2 3. Then pusing. Okey. Lepas tu kita ulang langkah 4 half double crochet. 1. Saya guna benang nona je ni ya. 2 3 4. Boleh rujuk pada video saya untuk half double crochet. Sini kita cuba laju-laju ya. Ok, habiskan yang 2. 1 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Ok, dah ada 2 down. Ulang macam tadi juga. 1 2 3. Pusing. 4 half double crochet. 1 2 3 4. Ok, habis macam tadi. Kena ada berapa kali? 8 kan? Ok, 1 2 sorry. Tak nampak.
7, 8. Oke, teruskan. 3 lagi. C, pusing. Dan teruskan kait half double crochet. Dan sampailah ke saiz yang anda kehendaki lah. Saya akan berhenti di 8 helai daun. Sorry, di helai yang ke-10. Sekarang siri daun yang ke-10 untuk half double crochet 4. 1, 2, 3, 4. Okey, lepaskan dua-dua macam tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chain sekali untuk kita tarik benang untuk kita habiskan lah. Potong mengikut kehendak. Okey, jadi kat sini dah ada 10 daun lah. 2, 4, 6, 8, 10. Seterusnya trik saya, yang saya suka habiskan di daun yang ke-10 dan benang lebih ni, saya akan selit lebih kurang sampai berada di tengah-tengah untuk kita jahit butang. Tapi video ni saya tak tunjuk cara jahit butang. Boleh rujuk pada video saya ear saver kait yang ear saver saya warna merah. Saya selit di celah-celah ni je. Ini panggil belakang eh. Ini saya nak panggil belakang. Oh, sorry. Biasanya 4 atau 5 tu dah 1, 2, 3. Di sini, ini bahagian belakang, inilah bahagian depannya. Okay, 10 ni sebab saya nak pastikan belakang dia tu berada di bawah, benang ni berada di bawah. Ini bahagian depan. Kalau kita ganjilkan, dia akan jadi satu depan, satu belakang. Tapi tu pulang pada anda, mungkin saiz yang anda kehendaki tu menyebabkan ada ganjil dan ada genap. Tu tak jadi masalah lah. Apa lagi sebelum tahu ni? Okey, petua dia nak pakai ear saver ni, biarlah pakai tak begitu tegang. Sebab kalau tegang, dia tak cantik. Dia nampak urat-urat ni terlalu ketara nampak. Dia mengembang. Jadi maknanya kalau pakai tu selesa dengan tuan punya badan lah. Jangan terlalu ketat. Ketat hasilnya tak cantik lah macam saya sebut tadi. Baiklah, itu saja untuk video kita kali ini. Harap ini dapat menambahkan koleksi yang sewa anda dan juga boleh menjana pendapatan anda. Itu saya daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.